hidup negara dan berjiwa Pancasila. Indonesia berdasar undang-undang kami pun berpikir bahwa semangat kami tak akan berhenti berhidup di atas ini, menjaga hak ini di seluruh negeri. Selanjutnya, sambutan oleh dipersilakan. Kita sebagai kita masuk ke grup anak siswa. Nah, ya, berjalan baik Bapak. Nah, yang ada di lapangan itu ternyata tadi adalah ketika ada yang memberikan uang, tapi apa ya? Di siang ini kita mensosialisasikan, menggerakkan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu 2024. Kenapa? Karena dengan jumlah caleg yang begitu banyak, kemudian jumlah pengawas yang lebih sedikit dari yang diawasi, kita perlu bantuan-bantuan dari masyarakat. Dan pengawasan ini kan hak seluruh warga negara. Jadi Bawaslu itu hanya yang diberikan kewenangan untuk memproses. Sehingga pada siang hari ini kita mengundang simpul-simpul masyarakat untuk kita kasih materi sebagai alat nanti untuk melakukan pengawasan. Dengan cara ketika ada pelanggaran, dia cukup melaporkan kepada kami, nanti kita yang akan memproses seperti itu. Karena masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya ini bisa ketok tular kepada yang tidak ikut, kemudian mereka bisa ikut mengawasi bersama-sama. Semakin banyak yang mengawasi, maka hasil pemilu nanti akan semakin baik. Dan pelanggaran yang pernah kita tangani kemarin ini ada pelanggaran netralitas ASN, kemudian ada juga pelanggaran administrasi. Nah, rata-rata yang banyak ini adalah administrasi berupa pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan regulasi. Dan sanksinya itu apa, Pak? Sanksinya hanya penertiban saja. Nah, kemudian untuk yang ASN ini sudah ada surat teguran dari atasannya, dari KASN pusat. Kemudian ada juga yang dari pendamping desa, itu juga ada surat teguran. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.